Halo semuanya, Assalamualaikum. Jumpa kembali di channel Mamami. Apa kabar teman-teman? Semoga kabarnya baik dan sehat selalu. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan, dimudahkan aktivitas dan dari segala urusannya. Amin. Nah, di video kali ini teman-temanku semuanya, Mamami mau berbagi sebuah resep, mau bikin masakan udang saus tiram. Tentunya enak dan caranya simple sekali. Yuk langsung aja ya kita simak bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan. Teman-temanku semuanya, kita simak ini bahan-bahannya. Ada 500 gram udang ukuran sedang ya ini ya. Kalian mau masak seberapa silahkan kira-kira sendiri. Terus ada separuh ini bawang bombay, kalau tidak ada bisa diganti bawang merah. Ini ada 3 siung bawang putih, 1 irisan jahe, 3 batang daun bawang. Ini saus tomatnya, ini saus tiramnya, ini kecap manisnya, ini saus ikannya, ini lada bubuknya, terus ini air secukupnya, nanti tinggal ditambah gula dan garam, tentunya minyak untuk menumis. Oke teman-temanku semuanya, bahan-bahan sudah diperkenalkan. Terima kasih yang sudah melihat menonton video ini. Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe, yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Yuk lanjut kita untuk memasak, saksikan terus masak bareng Mama Me. Langkah selanjutnya teman-teman, ini udang sudah saya lepas ya, sudah saya lepas buang kulitnya. Terus ini biasanya ada kotorannya yang hitam itu ya, ini saya belah. Ini saya buang kulitnya untuk memudahkan si nenek nanti untuk makannya ya. Ini sudah bersih sekali, sudah bersih semua. Tinggal mencuci, membilas-bilas, tinggal memasak. Ini buat dua orang lebih dari cukup teman-teman ya. Ini sebenarnya ini buat 4 orang. Ini sudah bersih sekali. Langkah selanjutnya memotong atau mengiris ini bawang bombay. Saya iris memanjang seperti ini ya. Ini teman-teman, jenis bawang bombay yang warnanya ini ya, enak banget ini, manis. Kita lanjut mengiris daun bawang. Masak. Sudah siap dimasak.